memang betul Danau Kerinci tulisannya. Oke guys, jumpa lagi channel Lensa Tuber. Kali ini kita jalan-jalan ke taman pinggiran Danau Kerinci gitu guys, bersama anak-anak dan istri. Oke guys, ikut terus perjalanan Lensa Tuber. Terus mengos juga guys, naik tanjakan bukit itu guys, naik ke atas bukit ini guys. Inilah suasana tepian Danau Kerinci gitu guys. Nah, ini taman kecilnya gitu guys. Inilah perjalanan. Di sini ada motorboat gitu guys, kelilingi gitu, tepian danau gitu guys. Tapi kalau untuk boat itu ke tengah nggak boleh guys. Nggak tahu ngapo. Yuk ikut terus perjalanan kita. Wih ngeri guys, ya Allah, nijak kayak gini guys. Rasanya apa ya? Rasanya aku nih di tengah air gitu guys. Rasanya aku nih di tengah air gitu guys. Itu gunung itu guys, sana itu. Betapa indahnya alam ini gitu guys. Cantik nian gitu guys. Mari wisata ke daerah Kerinci guys. Oh, tengah hari kita kayak di Eropa guys, pakai jaket. Nah ini guys, saya sekarang lagi berada di tepian Danau Kerinci gitu guys. Nah itu pinggir saya nih gunung Bukit Barisan gitu guys. Bukit Barisan. Nah ini dikelilingi Danau Bukit Barisan. Kami tadi posisi tidak tahu dari mana kayak gitu ya. Aku dari sana keliling gitu guys. Semuanya 10 kilo guys perjalanan. Yuk ikut terus perjalanan dari Lensa Tuber. Nah ini guys suasana tepian Danau Kerinci gitu guys. Ini teman-teman kecilnya gitu guys. Nah kalau ingin berminat jalan-jalan guys, inilah tempat wisata. Ada pula yang gitu guys. Nah ini rasanya tepi danau, tepi ini pantai guys, lautnya itu yang saya tijak ini kayak pantai. Nah itu rumah tempat kami istirahat guys, makan ada di situ guys. Yuk ikut terus kita jalan-jalan. Itulah guys perjalanan dari Lensa Tuber mengelilingi danau atau sebagai sirkuit ataupun di taman-taman demikian gitu guys. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, ikut terus perjalanan Lensa Tuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.